Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melirik inovasi energi listrik ramah lingkungan yang akan dikembangkan oleh perusahaan energi Torcon International asal Amerika di Provinsi Bangka Belitung. Inovasi itu adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga thorium. Thorium merupakan salah satu mineral ikutan pasir timah yang banyak dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan melakukan audiensi dan pertemuan dengan pihak perusahaan energi Torcon asal Amerika Serikat untuk mendengarkan pemaparan inovasi pengembangan dari energi listrik ramah lingkungan bertenaga thorium. Thorium merupakan salah satu mineral ikutan pasir timah yang banyak dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertemuan yang digelar di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung belum lama ini melibatkan beberapa kepala dinas yang berkompeten dalam pengembangan energi. Bob S. Effendi selaku Chief Representative Torcon International mengatakan, pengembangan energi listrik ramah lingkungan bertenaga thorium ini sangat berpotensi dikembangkan di Provinsi Bangka Belitung, mengingat ketersediaan bahan baku yang dimiliki sangat berlimpah. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung ini yang memiliki sumber energi yang sebenarnya lumbung energi sebenarnya nggak disadari, untuk bisa mendorong pemerintah bersama-sama kami juga untuk dapat mengarahkan, mendorong supaya terimplementasi di Bangka Belitung ini. Nah, kenapa di Bangka? Ya balik lagi. Sebenarnya kenapa di Bangka? Untuk yang pertama, yang kedua, ketiga, dan selanjutnya di mana aja nggak ada masalah. Cuman kan yang jadi ikon itu sebenarnya yang jadi pertama kan, gitu kan. Nanti setelah udah banyak, banyak sekali ya di mana aja sebenarnya ada. Nah, yang kenapa di yang di Bangka menurut saya, tapi tetap yang memutuskan nanti pemerintah pusat lah ya, adalah karena ikonnya thoriumnya ada di sini dan ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Bangka. Hari ini tadi siang Pak Bob sudah mempresentasikan depan Pak Gubernur dan para staf jajaran Pak Gubernur tentang rencana mereka jika diizinkan oleh Provinsi Bangka Belitung untuk memilih lokasi membangun PLTT pertama di Indonesia. Ya. Dan tadi sudah dipilih beberapa lokasi, tetapi itu belum bisa dipublikasikan. Ya, belum, jangan. Karena masih mempertimbangkan berbagai aspek. Ya. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan, mengapa kemudian Provinsi Bangka Belitung tertarik dengan presentasi dari Torcon tadi sehingga Pak Gubernur berkeinginan untuk melakukan MOU semacam kesepakatan untuk bersama antara Pemprov Bangka Belitung dan Torcon. Pertama adalah bahwa PLTT ini mau tidak mau menjadi konsep energi ke depan. PT Bersahaja diundang oleh Pemprov Babel untuk ikut menghadiri paparan dan juga diskusi dari PT Torcon Internasional. Ya, kami sangat menambah wawasan, ya. Menambah wawasan kami selaku perusahaan pemurnian mineral ikutan di Pulau Bangka ini. Ya, kami lebih mengerti lagi tentang manfaat maksimal yang akan dihasilkan untuk PLTT ini sendiri. Ya, kami selaku perusahaan pemurnian mineral ikutan ini ya sebagai penghasil salah satu unsur yang diperlukan ya, ya Pak Bob betul, ya. Salah satu unsur yang lebih mengerti lagi sih dari apa yang dijelaskan oleh Pak Bob selaku ahli energi ya kan, ini betul-betul sebagai satu revolusi industri nanti di Bangka ya, betul ya. Banget Pak. Nah, ini perlu kita dukung lah. Kami sendiri sebagai putra daerah sangat appreciate sekali sama Pak Bob dan rekan-rekan ya, perlu didukung karena ini akan memajukan dan mengembangkan daerah kita. Diharapkan dengan dilakukannya penyusunan draft Memorandum of Understanding atau MOU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi pencetus pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga thorium. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.